Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم قال أيضا, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Summa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludi yuladu alal fitrah fa innama abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, i'lamu auladakum inda sab'i sinina fadribu auladakum ala tarkiha inda asri sinina. Al-Quran wal hadis, wallahu alamu bimuradi. Para hadirin wal hadirat ingkang sami-sami dimuliakan dening Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus ahinal kiram sesepuh kita nggih punika Bapak Kyai Haji Kamali ingkang kita mulyakaken, ugi dumateng Bapak Haji M. Bakin selaku Ketua Majelis Taklim ingkang kita mulyakaken, ugi dumateng Datuk Rio sekaligus selaku tuan rumah nggih punika Bapak Abdul Wahab saha keluarga ingkang kita mulyakaken, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat ingkang boten kula sebataken asmanipun setunggal-setunggalipun ingkang kula mulyakaken, boten kesupen dumateng jamaah hadroh sholawat namine Al Muhibbin ingkang alhamdulillah serasi seragam mugiyo pikantuk syafaat Nabi Muhammad mergo gemar bersholawat. Para ibu-ibu
Ingkang minulya kadosipun nggih enten walaupun segedik, terutami ingkang nembe dorewang iris-iris wau ketingal nggih teng sotingan ingkang kula mulyakaken. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, badan kesupen Ananda Wildan Nurzain bin Bapak Abdul Wahab ingkang alhamdulillah sampun dikhitanaken kanti sehat, selamat, lancar, boten-boten alang setunggal punapa. Mugia sak sampunipun dihitan dados lare ingkang soleh, berguna bagi nusa, bangsa dan agama, berbakti kedua orang tuanya dan juga kepada Allah Rasulnya. Allahumma amin. Umumipun lare-larenipun kula panjenengan sedaya mugia dados lare ingkang soleh lan solehah. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam yang berbahagia ini kita bersama telah dapat menghadiri undangannya Bapak Abdul Wahab selaku tuan rumah dalam acara tasyakuran walimatul khitan Ananda Wildan Nurzain yang alhamdulillah telah dihitankan, insyaallah sudah sehat mungkin ya. Dalam kehadiran kita bersama di majlis ini, kita diundang tidak lain dan tidak bukan diminta doa restunya. Semoga apa yang telah dimaksud dan dihajatkan oleh tuan rumah sekeluarga, segala hajatnya dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Berkah salawat dan salamnya Allah juga semoga selalu tetap tercurah kepada Habibana wa nabiyana kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan tabi'ina tabi'in. Mudah-mudahan kelak kita di yaumul kiamah semoga diaku sebagai umatnya dan selalu mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat ingkang sami-sami dimuliakan dening Allah subhanahu wa ta'ala, nyun pangapunten niki kula nggih lenggah teng inggil teng ngarsa panjenengan sedaya, mboten asenes nggih menika namung nuhoni panyuwunipun Sahibul Bait. Nggih, anggene pun kula disuwuni matur maringi tausiah, mbok menawi mangkih kata khilaf luputipun saderengipun kula nyuwun pangapunten. Nggih, Pak Bu. Nyuwun ngapunten niki mayoritas Jawi nopo campur? Jawi nggih. Alhamdulillah niki berarti ya cocok ngoten nggih. Walaupun kula asline Jawa Barat tapi memang senang bahasa Jawa. Ngoten. Bapak Ibu, kersanipun mboten ngantuk, monggo sami-sami kita iringi berkah shalawat rumiyin nggih. Niki sami istiqomah, sami tenang, mugi-mugi Bapak Ibu niki sedaya kita diajak bertolabul ilmi untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan janji Rasul, siapa orang yang mau melangkahkan kaki menuju majlis ta'lim, maka kelak langkahnya akan dimudahkan ketika yaitu melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Amin. Mudah-mudahan Allahumma amin. Terus Bapak Ibu niki Pak Kades atau Pak Rio niki ngajak dumateng kula panjenengan untuk mencari ridha Allah, ilmu Allah ya, supaya selamat masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan Allahumma amin. Monggo sallu ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Jamaah sing srejep ngaji perkara
Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Wah, gayang tenan. Esok ngamen ya, Pak ya. Enak kompak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ing mriki Bapak Abdul Wahab mengadakan tasyakuran walimatul khitan. Walimah niku artine syukuran utawa pesta, ngoten nggih. Baik itu pesta nikahan, pesta khitanan, pesta lia-liani, niku hukume sunnah. Mbok menawi enten rezekine ingkang kangge pesta niku sunnah. Nggih mboten wajib. Lah nikahan niku sing wajib nggih menika akdu nikahipun sesuai dengan rukun dan syarat nikah. Ya khitanan yang penting sudah sunat. Adapun mau dibesarkan, disyukuri ataupun diresepsikan, niki adalah hukumipun sunnah. Lah niki Bapak Abdul Wahab mengadakan yaitu pesta ataupun resepsi tanda tasyakur binikmat atas rezeki karunia yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Mudah-mudahan atas syukuran tersebut Bapak Abdul Wahab segala hajatnya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, khitan niku bahasa Arab. Nggih. Khitan niku napa? Al khitanu qat'u turfi jildal hasafah. Yang disebut khitan ialah memotong ujung kulit hasyafah utawa zakare wong lanang. Nah, niki berbeda pendapat para ulama Bapak Ibu, nek wong lanang enten sing ngarani wajib enggenipun khitan, nek wong putri hukumipun sunnah. Nggih ana sing ngarani wong lanang ya sunnah, wong putri ya sunnah. Ana sing ngarani wong lanang wajib ya wong putri wajib. Niki tergantung kula panjenengan Bapak Ibu niki ambil manfaatnya, tujuannya untuk apa. Yang jelas khitan baik laki-laki dan perempuan itu adalah melaksanakan sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Makanya kita sebagai orang muslim umat Muhammad niki dianjurkan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Bahkan kata Allah dalam ayatnya, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Allah terhadap kanjeng Nabi Muhammad, ya Muhammad, aku perintahkan kepadamu, aku berikan wahyu kepadamu, ittabi millata Ibrahim hanifa, ikutilah apa-apa yang telah dilaksanakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Niki kanjeng Nabi Muhammad saumate dikengken nindakaken nopo ingkang sampun diamalaken dening kanjeng Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Lah, banyak sekali tuntunan-tuntunan yang telah diamalkan oleh Nabi Ibrahim, yang oleh Nabi Muhammad dan para umatnya, yaitu harus dikerjakan. Di antaranya Bapak Ibu nggih menika khitan. Mergo nopo Pak Bu? Khitan niki sunatan utawa tetaan niki nembe diperintahkan dumateng kanjeng Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi-nabi sak derenge, umat-umat sak derenge niku nggih dereng enten perintah khitan. Dados khitan niku mulai dari sejak ke yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam niku mawon sampun usia 80 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, nek kula jenengan Pak nembe di khitan 80 tahun, kira-kira alot napa mboten? Alot nggih. Alot. Mulane Nabi Ibrahim niku 80 tahun niku anggene pun khitan niku kiambaan, kabare cerita riwayatnya itu pakai kampak. Mboten ngangge pisau, lading utawa gunting niku mboten. Mergo nggih niku wau. Subhanallah. Ya. Sasampunipun diperintahkan oleh Allah terhadap Ibrahim, akhirnya dikerjakanlah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Niki sampai yaitu umat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad diperintahkan untuk melaksanakan khitan sunnah-sunnah yang amat mulia ini Bapak Ibu. Terus kemudian diantaranya sunnah-sunnah Nabi Ibrahim yang harus dikerjakan oleh umat Muhammad itu apa? Seperti rangkaian ibadah haji Bapak Ibu. Niki sedoyo riwayat sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam amat luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Siti Hajar dengan Nabi Ismail yaitu di pinggir masjid yang mulia Baitullah, tempat yang sangat tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan. Siti Hajar dan Nabi Ismail diletakkan di pinggir masjid ataupun di Baitullah di Mekah Al-Mukarramah. Beliau ditinggalkan berdua oleh Nabi Ibrahim untuk kilir, yaitu ke istri yang pertama yaitu Siti Sarah. Istri Nabi Ibrahim kan dua nggih, Siti Hajar dengan Siti Sarah. Ketika itu kilir dan juga memperjuangkan agama tempat yang lain, Nabi Ismail ketika bayi ditinggalkan dengan ibunda Siti Hajar dalam keadaan tidak ditinggalin apa-apa, hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena Allah semua yang mencukupinya. Akhirnya Siti Hajar lari ke sana dan kemari mencari makanan dan minuman. Sofa marwa, marwa sofa, sofa marwa, sofa marwa, bulat balik sampai 7 kali. Nah sekarang jadi wajibnya haji, rangkaian haji yang disebut sa'i. Niku riwayatipun nggih punika Siti Hajar kalian Nabi Ismail. Kemudian setelah sampai bukit Marwa, Siti Hajar nangis munajat kepada Allah karena tidak menemukan air, tidak menemukan makanan. Bingung dia mau memberikan makanan terhadap putranya, mau memberikan minuman terhadap putranya. Tidak ada air, tidak ada makanan. Susu nena Siti Hajar kempet mergo napa? Ora seperti susu kula, ibu kula jenengan Pak Bu. Ya, Siti Hajar niku kempet susune mergo napa? Boten termasukan gizi. Ora kaya bojone kula jenengan gede-gede. Akeh gizi yang masuk. Siti Hajar niku tidak ada air susunya, kempet. Apa yang mau diminumkan terhadap putranya? Subhanallah. Ternyata Allah memberikan ridho, memberikan izin. Ya, Nabi Ismail menghentakkan kakinya, tumitnya ke atas batu. Ya kan? Akhirnya mancarlah yaitu air yang sangat jernih dan indah. Yang akhirnya kata suara tanpa rupa, ya Hajar, gak usah nangis kamu, gak usah bingung, segera kembali ke putramu, niscaya di sana ada yaitu terbit mata air yang sangat indah, yang sangat jernih, minumlah, konsumsilah.
makanlah itu untuk bekal kamu berdua dengan putramu. Akhirnya kembali ke Kanjeng Nabi Ismail, ternyata air sudah meluber, Bapak Ibu, meluber niku meludak nggih, meludak. Akhirnya ditambah kali Siti Hajar, Zamzim ya Mubarak, Zamzim ya Mubarak, sampai sekarang terkenal itu adalah sumur Zamzam. Masya Allah, niku kisahipun Nabi Ismail kalian Siti Hajar, istri dan anaknya yaitu Nabi Ibrahim alaihis salam. Terus sakpunipun Bapak Ibu berjalan semakin lama, ya akhirnya datang wahyu untuk memotong Ismail terhadap Nabi Ibrahim. Bayangke Bapak Ibu, anak yang dari kecil ditinggalkan berdua sama istri, ya bapak boten patek ngopeni mergo merjuangkan agama. Sudah sekian besar Ismail ini diperintahkan untuk dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala. Suruh disembelih. Bayang nenek kula panjenengan kira-kira mentolo napa mboten? Mboten bakal mentolo Pak, tidak akan mampu. Ya, Nabi Ibrahim yang selama ini bermohon munajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai anak. Ternyata telah dikaruniai anak. Ya, akhirnya anak cuman satu-satunya yang gagah ganteng luar biasa yang nantinya bakal menjadi nabi. Ujian Nabi Ibrahim luar biasa. Ternyata malam itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk memotong putranya Ismail alaihi salam. Akhiripun Bapak Ibu, itu yang namanya kurban, namanya kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam memastikan ini impian ini dari setan atau memang dari Allah. Mimpi pertama Pak Bu, ini yaitu malam tanggal 8. Malam tanggal 8 itu mimpi pertama. Hei Ibrahim, tepatilah janjimu karena engkau pernah berjanji kalau kamu punya anak, ya bahkan akan saya kurbankan. Sebab apa Bapak Ibu? Nabi Ibrahim ini terkenal orang yang dermawan, suka mengkorbankan ratusan unta, bahkan ratusan sapi, bahkan juga ribuan yaitu kambing. Ya, sehingga digemari oleh para malaikat, dibanggakan oleh para malaikat. Hei Nabi Ibrahim, kamu sangat dermawan sekali. Apa kata Ibrahim? Jangankan kambing, jangankan unta, jangankan sapi, bahkan kalau saya punya anak pun, kalau untuk dikorbankan, untuk karena Allah saya korbankan. Maka malam itu malam 8 itu ya, disebut malam malam tarwiyah ya, malam 8 itu diimpiin oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim, laksanakanlah tugasmu, laksanakanlah nadarmu untuk memotong putramu. Pertama malam itu tidak dihiraukan, jangan-jangan datangnya dari setan. Kemudian malam 9 juga datang impian itu. Laksanakan nadarmu hei Ibrahim. Semakin kuat. Ya kan? Semakin kuat. Kemudian malam 10 malam nahar, semakin kuat lagi, laksanakan tugasmu, laksanakan nadarmu hai Ibrahim, sembelihlah Ismail. Niki Bapak Ibu, akhirnya pemantapan sudah luar biasa bahwasanya ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sing akhirnya Bapak Ibu, Nabi Ismail niki Pak dipamitkan terhadap istrinya terhadap ibundanya Siti Hajar, niki bahasa awak dhewe, mah aku akan bawa Ismail ya ke gunung untuk yaitu jalan-jalan. Kemana Pak? Pokoknya aku bawa ke sana. Tolong mandiin Ismail, ya dipakein pakaian yang sangat indah, diwangi-wangiin, ya rambutnya diminyakin. Akan saya yaitu bawa jalan-jalan. Akhiripun Bapak Ibu dibawalah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ke daerah yaitu tanah Mina. Niki sing sampun ibadah haji, ya alhamdulillah niki sampun ngertos temeriko pelontaran jumroh niku riwayate nopo. Nggih Bapak Ibu, nggih. Akhiripun pripun? Tapi aneh Nabi Ibrahim niki enggene pun beto Ismail diiringi bawa pisau dengan bawa tampar ataupun dadung nih bahasa Inggrise. Ku dadung nggih, tali niku. Bawa pisau dengan bawa tambang. Ya, ketika sampai daerah tanah Mina, setan itu menggoda kepada Ismail dan kepada Nabi Ibrahim. Apa kata setan? Ya datang yaitu kepada Siti Hajar duluan setan. Hei Siti Hajar, kenapa kau tenang-tenang di rumah? Itu
suamimu Ibrahim akan menyembelih putramu. Lihat kalau enggak percaya, dia membawa tambang, dia membawa pisau. Kok kamu senang-senang di rumah? Terus Siti Hajar mengatakan, demi apa dia ini kok mau membelih putranya, yaitu Nabi Ibrahim? Katanya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu apa kata Nabi, kata Siti Hajar? Kalau untuk perintah Allah, maka saya akan ikhlas ya untuk menyerahkan putra saya Ismail. Kalau memang untuk, yaitu karena Allah, silahkan potong. Akhirnya setan gak berhasil. Wah, ini Siti Hajar kok kuat, ini gak berhasil saya ini menggoda. Kira mau jerah ataupun khawatir anaknya mau dipotong. Gak juga dia, kuat imannya. Akhirnya menggoda Nabi Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam digoda oleh setan. Ismail, kowe kok goblok men, arep disembelih kok melu wae, kok manut wae, ngintil wae karo bapakmu, kowe iki arep disembelih. Kata Ismail, untuk apa saya disembelih oleh ayahku? Katanya untuk melaksanakan perintah Allah. Kalau untuk perintah Allah, saya lillahi ta'ala, hidup matiku lillahi ta'ala, aku serahkan. Kue ojo ganggu, tak bandem. Dibandemlah setan itu dengan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, terjadilah lontaran pertama yang disebut dengan jumrah aula, yaitu di tanah Mina. Niki Pak Bu, niki riwayat. Terus kemudian berjalan tidak lama lagi, berjalan berapa meter ya, boten tebih niku Pak, antara jumrah pertama aula wusta aqabah niku boten tebih, antara ya kurang lebih 100 meteran hampir 200 meteran lah gitu. Ya kula nggih alhamdulillah pun mriko masalahe dados ngertos nggih. Masih juga diganggu sama setan. Goblok men kowe Ismail, aja gelem, kowe iki arep dibelek, arep dipateni. Kok gelem-gelemen? Dibabet meneh karo Ismail. Wer. Kedua kali disebut jumrah wusta, jumrah pertengahan. Ya, berjalan lagi berapa meter? Ya, kira-kira 200 meter. Masih juga digoda, dilempar lagi. Akhirnya menjadi jumrah apa itu? Aqabah, aula, wusta, aqabah. Tiga jumrah ini adalah kisahnya, yaitu ketika Nabi Ismail mau dipotong, mau dikorbankan, diganggu setan, dilempar tiga kali, menjadilah tiga tugu, tiga jumrah yang sekarang menjadi, yaitu wajibnya haji. Orang yang ibadah haji wajib melontar jumrah. Yang tidak melontar jumrah ya karena sakit, maka bisa diwakilkan. Kalau tidak sempat melaksanakan, sah hajinya, tetapi terkena dam. Mekaten Bapak Ibu. Loh, ternyata di kota Mekah, Masya Allah, di Mina, di Arafah, itu sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya. Ya sampai akhirnya setelah lolos dari godaan setan, Nabi Ibrahim melaksanakan tugasnya, melaksanakan nadarnya, nggih menika memotong Ismail alaihissalam berkorban, yaitu di hari nahar. Mulane kula panjenengan sing gadah rezeki niki dianjuraken korban. Korban kula panjenengan apa? Hewan. Mergo napa? Ismail niku mboten sios disembelih. Mergo keranten niki Gusti Allah namung nguji Nabi Ibrahim alaihissalam, mau enggak melaksanakan pemotongan putranya walaupun nanti diganti dengan hewan kibas dari surga. Ternyata benar dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam demi melaksanakan perintah Allah, yang akhirnya yang terpotong bukan leher Ismail tetapi kambing kibas. Mergo napa Pak? Ketika membelih leher Nabi Ismail niku parang pedang sing landhepe kaya napa niku mboten mempan, Allah enggak mengizinkan. Tapi ojo coba-coba lho Pak, anake dhewe patano dites, oh mati tenan. Nggih. Nabi Ismail niki ketika disembelih dengan Nabi Ibrahim enggak mempan, padahal ini pedang sangat tajam. Sampai Nabi Ibrahim ini mengetes, ini kok parang enggak mempan, ini tumpul apa gimana? Dites, dihantamkan ke batu, pecah batu. Watu pecah karo pedangku, tapi kok leher Ismail ora gelem buntung. Kenapa? Allah tidak mengizinkan, hanya Allah menguji, yaitu iman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata lahir batin pun ikhlas dibeleh, yang terpotong adalah kambing gibas. Mulane kula jenengan niki dianjuraken nek enten rezeki di bulan Dzulhijjah utawa wulan haji, dianjuraken korban. Mergo napa? Niki kula jenengan ken manut tuntunanipun Kanjeng Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dados kata sanget Bapak Ibu, kula panjenengan sebagai umat Muhammad ken mengikuti tindak tandukipun sunahipun Nabiullah Ibrahim alaihissalam, diantaranya adalah khitanan.
korban naik haji yang sudah mampu, monggo kula panjenengan mengikuti menyempurnakan Islam kula panjenengan Pak Bu nggih. Nah niki kula bahas gedhe malih masalah khitan, hubunganipun khitan iku Bapak Ibu kangge napa to? Yang pertama kalau seorang laki-laki hukumnya wajib ini dikhitan karena apa? Pertama adalah demi kesucian. Terus terang Bapak Ibu, kita kalau punya anak laki-laki bahkan kita sendiri kalau belum khitan itu ketika membuang najis, maka najis tersebut ada yang masih tersimpan tertutup dengan kulit, yang mana kulit itu sudah di luar. Nggih, di luar, najis itu sudah di luar. Sedangkan kita sebagai umat Islam, syariat Islam, nek ajeng salat, ajeng ibadah niku kudu suci di antaranya dari wudu, ya kan? Ataupun hadas besar dari mandi junub. Kita mau salat harus suci dari najis. Lah nek kula panjenengan utawa anak kula panjenengan pipis niku kok dereng dikhitan, niku tesik menyimpan najis walaupun sithik. Mulane bocah niku nek dereng disunat kok pipis ajeng salat niku kudu dicelekaken. Nggih napa nggih Pak? Mulane kok kula panjenengan dadak susah nyulak-nyelek wis potong wae men ora kerepotan. Lah mending nek bocah cilik culak-celek. Nah wis tuwa. Baru wudu arep wudu celekke. Arep wudu celekke. Lah ini malah kerepotan. Ngoten nggih? Apabila kita kok belum disunat, kok pipis, itu masih menyimpan najis, Pak. Sedangkan najis itu di luar hukumnya harus dicuci, harus disucikan. Najis yang tidak perlu disucikan adalah najis yang di dalam, najis yang dalam batin. Kalau yang sudah di luar keluar zakar, wajib hukumnya kudu disuci. Sebab toharatul hadasaini wajib hukumnya suci seko hadas dua, baik hadas besar, hadas kecil. Ya juga harus suci fisaubi ing dalam pakaiane, wal badani lan badane, wal makani lan tempate, niku sebagai syarat salat. Nah niku hubungane Pak nggih. Lah bocah nek sampun disuceni, sampun dikhitan, pun diketok niku nggih, ketinggal helmipun. Niku nek pipis langsung lancar, tidak ada yang menyimpan najis lagi. Nggih, tang kantun dicawi imawon sing suci. Niku pertama anak laki-laki begitu. Ngoten nggih? Terus tujuan yang kedua anak laki-laki dikhitan selain daripada kesucian hubungan dengan thaharah, yang kedua adalah demi kesehatan. Ternyata para ilmu dokter mengatakan anak itu kalau dikhitan itu tingkat kesehatannya meningkat. Mang tingali pernah Bapak Ibu mungkin melihat anak yang belum dikhitan gawene melenting, sakit, wae kuntet, wae bar dikhitan, wah langsung meningkat Pak, gede langsung. Pokoknya setiap dino ini pun langsung munggah, del, toko dhuwur, kok gede, berkembang. Ternyata ada manfaatnya kesehatan khitan. Yang ketiga, yang terakhir, manfaat khitan itu apa? Kanggo bojone sesuk, nek wis rabi. Loh, niku Pak luar biasa, Islam sampai memperhatikan ke dalam hubungan itu. Artinya apa? Apabila anak Islam niku besok kok wis rabi, niku untuk apa? Untuk yaitu keperluan birahinya, seksualnya, hubungannya dengan istrinya iku supaya marem, supaya sampurno. Mergo napa? Nek wong lanang durung dikhitan kok jima, kumpul karo sing wedok, jarene ora nikmat. Jarene mang tingali wong-wong sing boten khitan niku wong-wong kafir, wong kafir niku masyaallah. Niku beda, jauh beda. Mergo napa? Nggih niku wau Bapak Ibu, masyaallah. Beda orang laki-laki yang dikhitan dengan yang belum beda. Ibu-ibu penasaran boten, Bu? Boten nggih? Lho, subhanallah. Niku ada orang yang mengatakan ya, sebelum dia masuk Islam, suaminya itu belum dikhitan karena sama-sama Nasrani gitu kan? Sama-sama orang Cina, dia itu enggak ada khitan. Ketika dia masuk Islam, nikah sama orang Islam, wah beda maknyos jarene. Subhanallah. Ternyata Islam sampai ke situ diperhatikan. Demi apa? Demi kesempurnaan agama Islam. Ini luar biasa pun. Nek sing putri, Bapak Ibu, niku bukan untuk urusan kesucian, bukan urusan toharoh, tetapi apa? Demi sahwatnya seorang perempuan. Nyun ngapunten niki nggih rondo ngesek siti. Wong wedok niku sing dikhitan napa ne to Pak? Bu,
Nggih, ngertos piyambak jelas, nggih, ngertos piyambak. Wong wedok niku nggih penting dikhitan, dipotong sedikit saja klitorisnya utawa bondo utawa benda yang menyamai yaitu kaya jawer kotok. Niku nggih yang dikhitan, cuma sedikit saja ujungnya. Neng ojo nganti dintekno, ojo nganti ora dibuang sama sekali. Masalahe nopo? Niku ora gawe-gawe lho, Pak. Wong wedok niku nek ora disunat, ora dikhitan, niku nafsu birahine membludak tingkat tinggi. Wote tinggi banget, ora cukup karo bojone dhewe, bahkan tonggone teparo pengin digasak. Bahaya, Pak. Wong wedok niku, Pak. Lho opo nggih, Mas? Mang tingali mawon. Wong putri niku nek ora dikhitan, niku syahwat nafsu birahnya sangat tinggi sekali. Ya, gak telen ibaratnya ngoten. Ora cukup karo bojone dhewe. Wis ana wong lanang ganteng pengen. Ana sing dodolan ganteng pengen, ana sing buka toko ganteng pengen. Padahal ya dhewe bojo. Mulane niku upama kok bojone tesih ngoten niku, niku kurang mepet ning ngetok. Ya, Bu. Nyuwun ngapunten, enten mboten wong wedon sing ngoten niku mboten cukup karo bojone dhewe. Niku, Pak, ternyata benar agama mengatakan begitu. Makanya penting perempuan disunat. Ngaten nggih. Ning aja terlalu mepet dintene aja nganti. Mergo napa? Engko sahwate ora ana. Panjenengan pas dilalah entuk sing kaya ngono adem tenan ora ana sahwat sama sekali. Iki wong wedok kok adem banget iki ora ana sahwat sama sekali ora nyaut sama sekali. Ternyata nggih niku kemepeten. Ampun, nggih. Dibuang sedikit saja itu untuk perempuan. Niki nyuwun ngapunten. Niku kula buka keterangane ngoten kok. Nek ora ngono ya ora tak terangno. Pun jelas nggih? Pun jelas nggih? Niku urusan khitan, wong lanang, wong putri mekaten. Sakniki Bapak Ibu, biasane pengaosan khitanan niki hubunganipun kalih napa? Hubunganipun kalian pendidikan. Mergo niki Dek Wildan Nur Zain anggenipun khitan niki kan usia-usia masih dalam pendidikan, masih dalam tahap belajar, nggih, masih SD. Makanya saya sangkut pautkan dengan yaitu dengan pendidikan. Intine pun Bapak Ibu mengaten. Sasampunipun kula panjenengan melaksanakan kewajiban sebagai wong tua, ngitanke anak, nyuceni anak, niku tesik kathah kewajiban kula panjenengan. Masih punya tanggungan. Apa tanggungan kita? Yaitu didik anak, nggih, merawat anak, memperhatikan anak, memperdulikan anak, bagaimana supaya kita bisa mencetak anak yang soleh dan soleh itu bagaimana. Jangan sampai Bapak Ibu kalau panjenengan sasampunipun ngetanke bocah wis terserah kono-kono lah, sekolahe mboten kita perhatiaken, ngajine mboten kita perhatiaken, pergaulannya seperti apa, jangan sampai. Sebab Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di zaman sekarang kita kalau tidak waspada dengan pergaulan anak dari mulai kecil, ini akan bahaya. Maka dari itu, ini keterangan yang terakhir saya jelaskan masalah pendidikan terhadap anak. Sampai Rasulullah mengatakan kullu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap bayi sing dilahirakan hukumnya suci, Pak. Walaupun niku anak zina, anake wong sing ora duwe agama, anak Yahudi Nasrani, hukumnya bocah niku suci. Nggih, Pak, Bu, nggih. Hukumnya bocah suci. Misalnya panjenengan kok nemoni anak zina, niku bocahnya mboten gadah dosa. Sing gadah dosa sinten? Tiang sepah kekalipun. Nek anak tetap suci. Ya. Sampai-sampai anaknya yang tidak punya agama, tetap anak iku niku suci. Sing mboten gadah agama nggih wong tuane. Lah niku. Mulane Kanjeng Nabi kullu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan ke muka bumi ini adalah hukumnya suci, bersih, bagaikan kita membeli buku yang putih yang bersih. Fa innama abawahu yuhawidani, tergantung kedua orang tua anak akan dijadikan Yahudi. Ayu majisani atau dijadikan Majusi. Ya, ayu nasirani atau dijadikan Nasrani, tergantung kedua orang tua kula panjenengan. Iki Bapak Ibu. Dados intinipun kula panjenengan tumbas buku sing putih niku ajeng dicoret tinta abang monggo, tinta merah apa hijau silahkan, tinta hitam silahkan, tergantung kita. Nggih, senengipun kados napa. Ning agama niki nganjuraken dumateng kula panjenengan, karena kita ini orang Islam, maka kita
didiklah agama terhadap anak-anak kita sesuai dengan syariat agama Islam. Ampun ngantos anak kula panjenengan niki mangkeh melu-melu gayanipun Yahudi atau Nasrani padahal kita Islam. Walaupun di zaman sekarang kita sebagai orang tua ngakunya Islam, tetapi anak-anak kita masya Allah sudah banyak yang nyimpang daripada aturan-aturan syariat agama Islam. Gino pongge kula panjenengan niki nganjuraken sholat teng anak, tapi anak angel sholat, kon ngaji wegah, kon sekolah moh, tapi penjaluane kudu dituruti. Niki zaman sak niki masya Allah gen kula mekaten mriki duka nggih Pak Bungge sami mboten. Lah niki monggo Bapak Ibu nggih, monggo kita perhatikan anak-anak kita. Karena apa? Tergantung kita anak akan Yahudi, Nasrani, mau pinter atau mau bener ataupun jadi preman, tukang minuman, tukang mabok, tukang judi segala macam, tergantung kita. Contoh kula panjenengan Bapak Ibu, ibarat ngerawat wit sengon utawa wit jati kudu sabar. Karo anak zaman saniki Pak, kudu sabar bener. Jenengan nek pengin duit wit sengon sing lurus niku pripun cara